Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian pimpin langsung upacara serah terima jabatan yang dilaksanakan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam surat mutasi dari Kapolri tersebut, Kapolda Papua yang semula diemban oleh Irjen Pol Rudolf Aroja kini digantikan oleh Irjen Pol Paulus Waterpau. Irjen Pol Rudolf Aroja kini dimutasikan menjadi analisa kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri. Kemudian Kapolda Riau yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo digantikan oleh Irjen Pol Agung Setia Imam. Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo kini dimutasi sebagai Pati Bintelkam Penugasan di BIM. Selain itu, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Irianto dimutasi menjadi Irwil 3 Ituasum Polri dan Kapolda Sulawesi Tenggara akan dijabat oleh Brigjen Pol Merdisyam. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.